Hai, balik lagi ke vlog aku. Sekarang aku lagi ada di Bliss Me Up dan sekarang mau lash extension, jadi langsung aja kita masuk ke dalam. Dia temannya dia, habis lash extension kan, terus lama-lama kan rontok-rontok gitu, bulu matanya botak. Dia aku jadi takut. Dia nggak pakai vitamin kali kak. Kalau di sini ada vitaminnya, jual juga sini. Oh, buat dipakai sambil ini, sambil lash extension itu. Jadi ini ditempelin, biar aku nggak ditempelin. Biar ini bulu mata asli yang bawah nggak keikut. Iya. Oh, makanya dilem ke bawah gitu. Iya. Biar enggak ngikut ini. Bulu matanya dilem. Lipetan matanya biar kelihatan. Oh gitu. Iya. Emang ngaruhnya apa, Mbak? Ngaruhnya kan kalau ini apa ada yang bulu matanya kan kayak masuk gitu. Jadi kalau ini tuh nggak kelihatan. Masuk ke dalam gitu, ngelipet ke dalam maksudnya. Iya. Oh. Tapi aku enggak kan? Enggak. Soalnya bulu mataku ke bawah gitu. Iya. Ya kakak mau banyak bulu matanya. Kayaknya aku udah selesai. Alasnya kayak gini. Bagus kan aku ini pakainya yang natural. Dan sekarang aku sama ownernya. Halo, Kak Vivi. Halo. Ceritain dong Kak dikit aja nih. Kenapa sih bikin apa sih Bliss Me Up ini? Aku tuh pada dasarnya demen sama make up. Dulunya aku make upin orang, terus dari situ aku berkembang jadi suka sulam, belajar sulam, and then sulamin orang. Terus udah gitu dari sulam aku mikir kayaknya mendingan buka salon gitu. Jadi salonnya sekalian lengkap, ada nail art, eyelash, waxing, sama ada sulam. Mau nyoba nail art gitu apa kapan? Oke deh.
Nanti kapan-kapan kalian juga bisa mampir ke sini, tempatnya di Kita ada di Ruko Puri Kencana, persis di jajarannya Puri Bugar, seberangan sama jalan tol. Gampang banget kok. Iya. Kalau nggak kelihatan itu tempatnya ada di belakang BTPN. Betul. Sebelahnya sama bank BTPN. Iya. Oke, terima kasih ya, Kak. Iya, thank you. Bye.